Baru, Solu Intense Tape Stain. Warna intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Maaf ya. Maaf kalau aku gak bisa jaga perasaan kamu. Enggak, gak apa-apa. Aku bisa maklum. Pelan-pelan aja. Aku tahu, saat ini kamu pasti masih menata hati kamu. Makasih ya udah ngertiin aku. Tapi aku mohon sama kamu, tolong izinkan aku jadi tumpuan kamu ya. Aku berangkat dulu. Makasih ya, Pak. Aku gak nyangka Pak Reno bakal datang ke makamannya Andrew. Kenapa Pak Reno jadi dingin lagi? Dis, aku satu jam lagi harus balik ke rumah sakit. Tapi aku anterin kamu pulang dulu ya. Oke. Okay. Yaudah, aku ambil mobilnya, kamu tunggu sini. Dis, ini aku mau nganterin anak-anak panti. Tapi sebelumnya aku mau ngajak mereka makan dulu sama main. Kamu sama Aga kira-kira mau ikut gak? Kalau Aga sih nggak mungkin bisa ya, soalnya dia abis ini mau langsung ke rumah sakit katanya. Oh. Kalau kamu sendirian aja gimana, Dis? Kalau kamu mau, ntar aku yang bilang sama Aga. Dis, kita lanjut jalan pintas aja ya, supaya lebih cepat sampai kontrakan. Maaf ya, tadi kamu mau bilang apa? Oh enggak, hati-hati di jalan dong. Yaudah, kalau gitu kita duluan ya. Ayo, Dis. Si aku duluan ya. Bu Debi, semuanya duluan ya. Hati-hati. Lo harus sadar posisi Pasha. Aga itu pacarnya Adisti. Lebih baik lo gak usah ganggu kebersamaannya mereka. Gue gak nyangka Yudhulia juga ada di sana. Seenggaknya kehadiran gue bisa jadi alibi yang bagus. Biar gue bisa lepas dari kejurgan polisi. Kamu bisa turun ya? Tapi pak,
Saya harus ke kantor sekarang. Perhatian Pak Reno tadi cuma pura-pura ya? Kalau hal itu benar, buat apa Pak Reno sampai ngelakuin itu? Dis, aku langsung balik ke rumah sakit ya. Iya, gak apa-apa kok. Tapi lain kali kalau kamu sibuk kayak gini, kamu gak usah repot-repot nganterin aku. Aku bisa pulang sendiri kok. Dis, aku cuma berusaha. Aku mau kamu tahu kalau sekarang dunia kamu itu aku. Dan aku mau kamu mengandalkan aku. Bukan Pasha lagi. Maaf ya. Maaf kalau aku gak bisa jaga perasaan kamu. Enggak, gak apa-apa. Aku bisa maklum. Pelan-pelan aja. Aku tahu, saat ini kamu pasti masih menata hati kamu. Makasih ya udah ngertiin aku. Tapi aku mohon sama kamu, tolong izinkan aku jadi tumpuan kamu ya. Hati-hati. Agak benar. Harusnya aku gak canggung dan ngandelin dia mulai sekarang. Karena aku udah komitmen sama diri aku sendiri untuk terima Aga. Ada istri Mas cantik banget. Apa ini? Ini aku bawain makanan buat Mas. Perhatian banget sih kamu jadi makin sayang. Iya dong, ini dimakan dong. Wow, ini makanan kesukaan aku ini. Ren? Ayo, kita makan bareng ya. Aku masih kenyang lagi, Mas aja deh. Masa Mas makan sendiri? Iya, aku temenin deh. Tapi Mas ke ruangan duluan, Gi. Aku mau ke toilet dulu. Toilet kan ada di ruangan, Mas. Iya, lebih deket sini, aduh. Yaudah. Nggak tahan. Yaudah, ya. Okay. Mas tunggu ya. Lo kok minta bantuan gue sama Audra sih? Berarti lo emang pembunuh Andrew kan? Kalau iya kenapa? Lo mau cari masalah sama gue? Enggak gitu. Tapi Ren, kalau lo sampai ketangkep, nama keluarga Wijaya dan nama perusahaan ini bakalan ikutan hancur.
Gila. Ternyata Nyonya Wijaya takut kalau nama keluarga Wijaya jadi rusak. Takut kalau saham perusahaan bakal hancur. Tapi lo tenang aja ya. Hal itu gak bakal terjadi. Tapi gak ada yang bisa jamin lo bakalan aman, Reno.